itu. Itu mamanya kan? Iya, maknya. Oh! Aduh, tipis banget ya. War. Semua itu. Nah, dapat tuh. Wah, mantap. Kalau gitu. Dapat tuh. Nice. Ih, kayaknya emang gege banget kan. Terus. Ih, nice banget emang. Magi semua terbaik. Balik, Pak. Halo Sayang Angel, saatnya kita bermain game horror lagi. Dari kemarin setelah Angel main beberapa game horror, ternyata Sayang Angel selama Angel live streaming game horror ini banyak yang ketagihan, banyak yang pengen ngelihat ekspresi Angel kaget karena biasanya Angel bakar-bakar, goreng-goreng ya kan di Land of Dawn. Tapi sekarang Angel harus ketakutan dan memecahkan clue dari game horror. Oke, game horror yang bakal kita mainin saat ini Sayang Angel yaitu Find Yourself ya. Ini dia salah satu developer game yang sama dengan game yang sempat Angel mainin yaitu September 7 ya Sayang Angel. Let's go Sayang Angel. Take a deep breath. Halo Fadil, nih aku main game horror nih. Okay, nggak apa-apa. Turn on the flashlight ya. Left shift run. Okay, left control. Oh, untuk rangkak ya. F untuk kita nyalain lampunya. Okay. Sudah nyala, Sayang Angel. Ini tuh kita kayak lagi ada di stasiun ya, Sayang Angel ya. Stasiun balapan, bukan. Ini subway, kayak ada di subway. Wuuuh, suaranya Sayang Angel sangat sangat terdengar di dalam atmosfer ini. Oh, kalau kita matiin, gelap banget, Sayang Angel. Mama, aku takut! Mama, Agus takut! Okay, Sayang Angel. Kita harus kemana? Okay, di sini ada koper. Left mouse interact. Okay, kita kalau misalkan mau ngelihat left mouse. Ini udah nih. Kok nggak mau? Oh. Cuy, kok nggak mau? Oh, ini dia ada. Oh, ada tanda tangannya ya. 5 p.m. 5:30 p.m. meeting psikoterapis. Oke. Kita ada janji 5:30. Gak ada Sayang Angel. Belum ada jump scare-nya. Oh my god, Sayang Angel itu apa ya? Ah! Itu ada manusia bertanduk Sayang Angel. Aduh serem banget. Cari telepon ya. Cari telepon. Mana? Middle mouse fokus okay. Tuh, kalau mau aku zoom Tuh. Nah, mentokin. Gak bisa. Fokus ke sana misalnya. Fokus tuh. Ah! Oke. Itu clue-nya Sayang Angel. Ih, ada orang, guys. Astaga, kaget gue. Oke, kita angkat dulu. Halo. Halo. Ah! Oh, down. Ah, kaget man. Ya, 64 RAM nge-lag mulu. Setan juga tuh lalatnya. Iya, makanya. Oke,
Pack 1 ya. Monster Among Us katanya. Aduh, ini apa lagi Sang Angel? Ada suara bayi, guys. Duh, tadi udah mencurigakan. Coba kita cek dulu ya Sang Angel ya. Ini Mama, suara apa itu, Bang? Kekunci kita, guys. Oke, kita coba cek dulu ya. Ini kayaknya ada mau cek gak, Sang Angel? Lah, bayinya depan belakang, cuy. Wah, hilang. Mama. Mama. Oh. Kayak ada di at. Kayak lagi lari gitu loh, Sang Angel. Aduh, enggak bisa lagi, enggak bisa dibuka lagi. Monster Among Us katanya. Oke, kita harus cari apa ini, Sang Angel? Cari clue. Oh, ada ini. Ada koper, Sang Angel. Biasanya dia suka ada ninggalin catatan-catatan. Coba kita lihat ya, ada catatan gak di sekitar sini, Sang Angel? Mungkin ada yang... Man! Iya, Kak. Makin berisik suaranya. Bisa dibuka, Kakak? Gak bisa. Aduh, kayak ada suara bayi yang lagi dipukulin. Apa itu? Wow, ada koper, Sang Angel, ada koper sama tanda salib, ada. Wah, kok di rumah kita? Hihi, gelap. Kita lagi kayak di rumah ini kita ya, Sang Angel ya, kayak lagi di kamar tidur kita. Teleport ke sini. Teleport, iya. Oke, saya lagi ingat masa kecilnya sih, Kak. Betul. Ini tuh berbau-bau ini ya, apa childhood gitu, masa kecil gitu, Sang Angel. Jadi kalau misalkan Sang Angel ada kayaknya tentang trauma masa kecil sih ini. Okay. What we are looking for? Coba kita cari di sini ya. Kita cari mungkin ada kertas yang bisa kita baca, yang bisa kita ambil. Oh, ada di atas. Tadi enggak ada, Sang Angel. Tadi enggak ada tulisan di sini. Oke. Okay. My mother Mama saya menghukum saya dan mengunci saya di kamar ini. Setelah kamu pergi, ayah dia mulai memperlakukan saya secara tidak baik. Oke. Okay. Wah, berarti ada yang ini nih. Ada yang something wrong with his mother. Pintunya kebuka, guys. Pintunya kebuka. Oke. Okay. Let's go. Kekunci sendiri, Pak. Apa ini, Sang Angel? There's something under the bed. Ada yang ketawa, Sang Angel? Oke, okay. Oh, teka-teki nih. Kamarnya sudah berubah, Sang Angel. Oke, okay. Di sini ada teka-tekinya. Gak bisa kita kekunci, Sang Angel. Oke, okay, kita harus cari sesuatu yang bisa. Oke, okay, kita harus ngambil boneka ini deh. Itu kan?
Yah, yalah balik lagi kita. Balik lagi kita ke kereta, Sang Angel. Coba salibnya diambil. Oke. Oke, ini udah ada salib, Sang Angel. Coba kita simpen. Biasanya suka ada jump scare. Oke, enggak ada. Jangan panik, Sang Angel, jangan. Kopernya hilang lagi. Ada, ini kopernya nih. Enggak, tadi koper yang di tengah jalan. Iya, hilang, makanya. Jangan bisik-bisik. Papa. Jadi mirip game Silent Hill. Oke. Game Silent Hill iya mirip ya. Oke, kita udah balik lagi ke keretanya dan keretanya udah terang, Sang Angel. Ini kayaknya sosok ibu kita ya, Sang Angel ya. Kak, makin dekat, Kak. Hah? Gak bisa kemana-mana aku. Itu kayak ada anak kecil. Ini jajan kita pada saat kecil ya. Banyak darah lagi. Should we go in, Sang Angel? Mesti masuk gak? Bocilnya masih ada guys, tapi kita gak bisa lewat. Tuh. Berarti kita mesti kesini. Ah lama, aduh paling gak bisa deh. Man! Kirain teh manekin. Manekin ya, manekin. Dua, don't afraid of the dark. Oke, jangan takut akan kegelapan, Sang Angel katanya. Males banget sama manekin. Iya. Geraknya baik banget. Gerak sini. Katanya jangan takut akan kegelapan, Sang Angel. Iya, kita nggak boleh takut ya kalau manekinnya begini, tapi serem banget. Oke. Kita harus mencari apa? Tang. Mencari apa? Tang. Tang untuk untuk mutusin rantai gitu ya. Oh, untuk membuka ini ya, untuk membuka pintunya ya? Iya. Tangnya kakak harus cari sendiri. Kita cari clue-nya dulu, Sang Angel, pelan-pelan. Nah. Coba cek. Sumpah paling takut nanti ada di bawah nih. Malam, Kak Angel, malam. Carinya teliti, Kak. Jangan dilewatin semua. Nah. Ada di bawah, Sang Angel. Mana. Nah, itu tuh ketemu tuh. Only to find the right key. Waduh, ketutup nih. Ketutup. Oh, ini. Ini paling lucu. Oh, ada. Ada kunci, guys. Oke. Udah dapat kuncinya. Wih. Kayaknya kita diserang deh sama manekinnya deh. Males sama manekin deh. Kita
Kita liatin dulu berarti tangan manekinnya guys. Jangan gagal fokus ya. Eh, ada lagi. Oh, ada. Ini dia. Oh, dapet lagi sang angel. Apa sih itu? Ngerubah posisi lagi kayaknya kak. Masih nggak bisa, oke. Cari lagi, sang angel, cari lagi. Berarti dari sini. Dari ujung ke ujung, kak. Cek satu-satu. Iya, ada lagi kuncinya, sang angel. Bang, udah tuh, bang. Udah, bang. Ini kita juga mau cepet-cepetan, bang. Asli, ini mah kagak mau. Oh, udah mau kebuka dikit. Ini udah meren kak, coba aja kak. Gak bisa. Mama, dia nyanyinya makin keras pak. Oh udah. Kebuka. Trots. Susah banget caranya. Susah banget nih ambilnya. Oke. Harus jongkok. Ini dia mama kita guys. Eh kabur gak sih kak? Bisa kabur gak sih? Bisa man, sumpah man. Ketutup. Need to clear the part-partnya weh. Oh awas-awasin kak. Awas. Udah. Mana kuenya kak? AAAAAAH! Iya. Terus. Mama. Lari kak, lari kak. Iya. Perpindahan sinnya tuh kayak zut gitu. Zut. Man. Apa mom was angry that I turn. Oh. Berarti kita enggak boleh matiin. Pintu. Bukan enggak boleh enggak boleh matiin ini. Bentar, aku enggak kelihatan di sini, guys. Oke guys, kita ternyata nggak boleh matiin lampu ya. Kalau nggak, mak kita marah. Clue-nya apa ya? Bentar ya, kita cek dulu. Double and recheck. Karena di game horror tuh every detail is matter. Oh, ada kertas yang angel. Oke. Saya melihat hantu di kamar saya. Tapi mama saya nggak percaya sama saya dan ternyata saya sekarang malah dikunciin di basement. Oke, okay. Oh berarti dede ini ngelihat hantu ya guys, tapi maknya malah nggak percaya. Iya emang agak aneh maknya. Papa. Sepedanya tadi ada kan man? Oh iya. Woi ada. Woi, coba masuk coba kak. Iya coba masuk coba. Kok sus banget deh. Man. Oh gitu ya? Kamu tahu sesuatu ya? Oh oke okay. Pintu ini nih. Ya ampun. Ayo, lah. Belakang tangga. Lah. Gak bisa ya. Berubah semua. Sumpah kayak deja vu ini. Tadinya gak ada kan kita. Bisa lewat. Coba, tuh. Oh, coba ngerangkak ya. Ngerangkak. Oh, bisa ngerangkak guys. Cuy, ada manekin cuy. Guys. Waduh, apa ini? Tempat apa ini, sang angel? Gerak manekinnya ya. Tempat apa ini, sang angel? Kok serem banget sih? What is... Oh, katanya apa ini, sang angel? Oh, ada catatan, sang angel. Coba kita lihat. Ada catatan, kita ambil dulu. Oke. Okay. I have to think about my behavior, but me only scarier here. Oke. Okay. Aku harus memikirkan kelakuan aku, tapi ternyata aku malah lebih takut di sini, katanya gitu. Ya iyalah, gila. Siapa yang mau di sini sendirian, guys? Oke. Okay.
kayaknya kita harus buka ini, sayang Angel. Harus buka itu ya. Oke, harus buka ini. Apakah ada kuncinya dimanekin lagi, sayang Angel? Man, sumpah tadi nggak ada, Man. Tadi nggak ada, guys. Kayak gini-gini tuh nggak ada. Ini nggak ada. Beda lagi posisinya. My friend Bigfoot. Aduh. Coba kita cek atas ya. Wah, apa itu, Kak? Bola. Naik ke atas nggak, sayang Angel? Naik ke atas nggak, sayang Angel? Naik ke atas nggak, Man? Kayaknya tinggal. Masih kekunci ternyata, oke. Okay. Ini apa ya? Palu. Bukan, bukan, bukan. Oke, kita harus mencari itu apa yang lewat ya? Ya ampun, ini beda lagi. Jadi tadi kursi goyang. Iya. Coba ya. Ah! Ayam, ayam, ayam apa, Man? Tahu kan? Ih, kita nggak bisa masuk, guys. Eh, bisa, 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 bisa. Yuk, masuk yuk. Siapa tahu udah ada clue-nya lagi di sini. Oke, okay, beda lagi clue-nya. Ternyata, sayang Angel. Udah, Bang. Jangan bisik-bisik, Bang. Oke. Okay. I will prove my mom that I didn't make this up. Oke, okay, aku akan membuktikan kepada ibuku bahwa aku tuh nggak mengarang ini. Oke, okay, masih belum ketemu ya, sayang Angel ya. Kok kayak ada gambar anak-anak ya? Ah! Wah! Manekinnya gerak, sayang Angel. Manekinnya gerak. Waduh, sekarang kita kekunci lagi. Ada catatan nggak? Ada catatan. A woman be strong. My wife name is there only struggle ahead for the green. Aduh, balik lagi. Need to find a way out to get back. Oke, okay. Harus menemukan jalan. Boneka, boneka. Boneka, boneka. Oke. Okay. Act 3, Big Fun! Oke, okay, Big Fun! Sekarang kita menuju taman bermain. Wow, that was funny! Kok kayak ada suara ini ya? Yep. Badut. Aduh, deg-degan amat sih. Man, cari clue lagi, Man. Kita harus keluar dari sini. Coba ini apa? Koper bukan? Ujung berarti kan. Ujung ke ujung. Coba, aku nggak ngapa-ngapain, sayang Angel. Mama, apa ini? Badut, sayang Angel. Aduh, Angel. Om, om badut. Ya ampun, sekarang kita di taman bermain. Ini apa, sayang Angel? I used to go to this park. Oke, saya biasa pergi ke taman bermain ini dengan ayah saya. Tapi setelah kejadian itu, saya nggak pernah balik lagi ke sini. Badutnya ada berapa sih? Satu doang. Satu ya? Doang, iya. Tapi ngejar dia. Ngejar. Ini viewsnya ke arah mana nih? Ke kiri berarti ya? Depan tuh. Itu di depan. Ya, coba dijebak dulu tuh badutnya di apa tuh? Tempat yang komedi putar atau gimana? Eh
Tuh dia ke arah sana jagain. Jagain ya. Kalau crouching gitu mengendap-endap sambil mendekat ke sana gimana kak? Gak bisa tuh. Gak bisa. Ntar ya. Nah dia ke arah sana, dia ke arah sana. Tadi bisa kita kan? Head. Soalnya tadi dia nge-stuck di taman bermain. Pas kakak bisa ngambil fuse tuh. Nah di sini kali ya. Nah coba dia buka, lihat ke belakang. Dia nggak akan bisa naik. Tuh kan? Oh oke oke oke. Nah kalau ke sana ke fuse. Udah langsung kak, langsung kak. Set. Man, ini dia lagi jalan, lagi jalan, lagi jalan. Ya, sebelah kiri. Nah. Itu kak kotak yang putih. Nah. Oke. Nah langsung. Udah. Nah. Oke. Hmm. Terus kemana nih? Ke tempat yang... Yang tadi kak, yang kakak muterin. Ingetin tuh. Hmm. Oh oke. Kayak yang tadi. Yang kakak naik. Kayak yang tadi yang badutnya gak bisa naik. Tapi tuh badutnya di situ tuh kak. Suruh ngejar dulu kak, biar dia gak situ. Ke situ bukan sih? Ya betul-betul. Masuk ke dalamnya, nanti ada box lagi tuh. Di bawah. Nanti fuse-nya dimasukin ke situ. Bentar. Gak ada boxnya. Gak ada boxnya. Yang ini apa yang sebelahnya? Mungkin yang sebelahnya kali ya. Oh yang sebelahnya mungkin kan. Nah yang itu kak yang cari carang. Box nanti fuse-nya dimasukin ke situ kak. Iya. Yeah. Oh biar muter ya? Si biar muter. Tadi tuh kan ada yang dia bilang ada tang gitu kan. Itu yang mana ya? Kayaknya bukan yang ini deh. Nanti kalau udah dapet tang kesini. Ada. Oke. Nah nanti kalau udah dapet tang ke box. Cuman oh, berarti bukan yang ini kak. Kayaknya yang tadi sih bener yang itu. Tadi. Kemudian gak bisa naik ke wahananya ya biar tuh. Iya kayaknya. Oh bener. Kita harus masukin virusnya dulu. Kenapa? Taduh, dia udah mendekat. Dia nggak bisa naik gitu. Oke, sekarang bisa keluar nih. Bisa keluar. Nggak bisa tuh. Dia kejagain di situ. Coba puterin ke kanan aja kak. Kakak diam di kanan biar dia muter. Nah, dia muter dulu ke sini, baru kita ke sini. Oke ya. Oh, ke atas sini ya? Kiri. Naik situ. Naik sini. Terus cari semacam box gitu kak, box listrik. Oh bisa. Oh ini nih nah, nih. Nah itu. Terus. Banyak lagi kak, biar ketemu. Iya betul. Wah mendek. Linggis ya. Linggis. Oh ini dia. Ada tang. Oh buat ngebuka yang tadi ya. Buat ngebuka yang ini, tempat. Yang koper tadi. Iya, yang ke koper kak. Udah bisa. Huh. Ah! Kok kayak ada suara yang nyanyi ya? Itu ibunya kan? Ini ibunya, iya. Jangan dah. Keempat, Dark Secret. Oke, rahasia gelap, Sang Angel. Oh, ini kamar kita ya? Oh, kok badutnya bisa kita ambil, Sang Angel? Oke, ini juga bisa. Oh, jadi ketong sampah. Oh, dibuang. Iya. Cari clue yuk. Apa nih? Oh, apa nih? Oke, ada secarik kertas. Dia akan bisa menemukan jalan kalau dia mengikuti against the... Oke, he will be able to find a way out if he follow against the black darkness. Oke, dia akan bisa menemukan jalan keluar kalau dia mengikuti... Apa itu? Black Darkness.
Ya itulah saya ngejok kegelapan. Ngintip dulu. Oh, dia suka apa-apa katanya enggak? Diusir, diusir. Oh, diusir. Ke bawah kayaknya kan. Oh, ke bawah. Iya, kita belum ke bawah ya? Lupa aku. Need to make a trap for the monster here. We need to find bell and a rope. Oke, okay, oh, rope ada di sini tadi. Ah, nih aku lihat nih. Oke, okay, udah dapat. Guys, tiba-tiba gelap, guys. I think I saw hell in my mother's room. Oke, okay. Saya pikir saya melihat monster di kamar mama saya. Oke, okay, kita cari bell. Di kamar nyokap berarti. Langsung masuk aja, terobos aja lah. Waduh, itu dia mak kita. Ini bell. Ah, mama, jangan begini mama. Oke lah, cabut. Mak kita kenapa ya? Ya lah, pasang dulu di sini. Cosplay Spider-Man kan? Iya, makanya. Bentar. Abis ini, oke, kita tadi udah dapat rope ya? Tadi kita udah dapat rope sama bell, oke. Oh, tinggal ke bawah. Udah. Pasang, oke. Okay. The trap is ready. I need to go back my room and go to bed, oke? Okay? Oh, kita tidur. Kalau mamanya ke atas, ini bellnya. Puji bellnya, ya Allah. Takut gini sama mamanya ya? Kere, ya ilah belnya bunyi guys. Tidur lagi bisa nggak sih? Gak bisa ya. Aduh, kebangun lagi nih anak kecil. Aduh, kesian banget nih anak kecil hidupnya. Sumpah aku nggak berani. Coba deh, coba kita intip. Udah di atas gue, udah di kamar gue. Apa gak ditutup aja ya? Halo Alvin, gak bisa! Enggak, sama itu ya. Itu mamanya kan? Iya, emaknya. Oh! Balik lagi kita ke tempat yang ini, guys. Artinya tadi apa ya kata-katanya? Tadi kayak ada ini tak. Oh, apa ini? Oh, ada clue, ada clue. Then the sun shone a bright yellow light, freeing every corner of the green earth from the darkness. Apa itu artinya kak? I'm not finished. Apa? I need. Oh, I'm not finished. I need to board up the passage of the room. Apa tuh Dona? Artinya Dona? Berarti dia harus dia kan nyembunyiin mayat di suatu ruangan gitu ya. Nah, itu ditutupin tuh biar orang enggak pada. Oh, ini nih. Udah. Oh, kita menyembunyikan mayat ibu kita di sini, sayang Angel ternyata. Aduh, kesian banget. Ini anak kecil. Ah! Madness ends. Oke, okay, kegilaan yang akan segera berakhir lah. Oke, okay, chapter terakhir. Chapter terakhir ya. Ah! Apa tuh? Don't look behind you, run. Lari kak. Ah! Jangan nengok ke belakang, buka. Gak bisa! Jangan nengok ke belakang kak, asli. Jangan kak. Guys, gak bisa dibuka guys. Tabok kepalanya, oke, okay, artinya apa Bang Messi? Au! Mama!
feel free to scream, silakan berteriak. Ya ayolah, patung lagi, menekin lagi, Rul. Ada clue, Sang Angel. I avoid the underground subway so that I would no longer face my fear. Until this day, I managed to cope with them. Okay. Saya menghindari kereta bawah tanah sehingga saya tidak lagi menghadapi ketakutan saya. Dan sampai hari ini, saya manage to cope tuh apa? Cope with them tuh apa ya? Mengatasi masalah ini. Oh, gitu ya. Dan saya mengatasi masalah ini dengan mereka. Oke. Di mana Queen coba kalian kan? Bisa kita ambil. Manekinnya menjauh, guys. Berarti orang ini takut naik subway gitu ya? Iya, kayaknya ada trauma. Ini tuh kayak trauma masa kecil gitu loh, Don. Oh iya. Berarti ini salah satu clue-nya ada di manekin nih. Oke, okay, manekinnya nggak bisa diapa-apain, guys. Oke, okay, ada clue lagi. Aduh, saya akan mengawasi kamu. Something unknown scare me. I was afraid of non-existent monster and it was just my imagination. I didn't want to believe that my mother was the real monster. Oke, okay. Jadi ada sesuatu yang menakuti saya dan saya takut akan tidak monster yang tidak nyata ini. Dan ini tuh cuman imajinasi saya. Saya nggak mau percaya kalau sebenarnya emang ibu saya lah adalah hantu yang the real monster, monsternya yang sesungguhnya, Sang Angel. Oke, dia tuh masih denial. Iya, dia tuh kayak masih denial gitu loh, Man. Ibunya tuh bukan monster, padahal kita udah lihat real ibunya tuh kayak gitu. Aduh, inilah mother issue, Sang Angel. Eta, kita sekarang. Ada koran. Oke. Ada koran berita ya, Sang Angel ya. The Boy. Oke, seorang anak laki-laki yang menghilang selama 6 hari ternyata ditemukan oleh seorang warga lokal. Dan ini it was discovered in abandoned hunt outside the city. Oke, okay? Dia ditemukan dia dibuang ya di dalam hutan di luar kota dekat taman. According to the boy, oke. Okay? Dan kepada bocah itu ternyata dia diculik oleh a man dressed up as a clown. Ya bu, ternyata dia diculik sama badut. Seseorang yang berdandan seperti badut ketika dia sedang liburan bersama ayahnya. Iya, oh ternyata dia ini anak yang diculik sama badut ketika lagi di taman yang tadi kita main, Sang Angel. Makanya dia bilang dia tuh terbiasa ke taman ini ketika masih kecil sama ayahnya sebelum kejadian itu. Oh, dia tuh diculik berarti ternyata. Ini jangan-jangan Sang Angel yang nyulik ya. Mirip tadi badutnya. Itu bukan sih, itu foto Winston Churchill kayaknya, Kak. Oh, oke. Okay. Setelah saya I was educated by maniac a clown costume. Aduh, apa itu? Cepet banget. Setelah saya dirawat lah sama ini maniac costume. Custom man ya custom. Iya itulah Sang Angel. Ini badutnya bisa kita ambil enggak sih Sang Angel? Gak bisa lagi. Cari clue. Gak bisa dibuka Sang Angel. Ada something kayaknya ya di ini. Gak ada ya, Man? Itu apa tuh? Ini apa nih? Oh, mana ini bisa digerakin. Lah, kita balik lagi ya? Dih, ada koper. Ada tas, Sang Angel. Mana ini bisa diambil lagi gak sih? Bisa diklik lagi gak sih, Sang Angel? Gak bisa lagi. Waduh, ini berita lagi, Sang Angel. Oke. Okay.
malam ini dua pasien dari rumah sakit jiwa kabur. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka bilang kalau ya mereka tuh adalah suami istri. Untuk mendapatkan kepercayaan, enter into trust and can warm it other, okay. Dan bisa menyakiti orang lain. Please hati-hati untuk jangan ada kontak sama mereka. Kalau kamu mencurigai sesuatu, kamu langsung telpon lokal polis, okay? Stephen and Nancy, ini orang tua kita kayaknya ya. Oh, itu mungkin lah yang keluar dari rumah sakit jiwa. Oh, ini yang keluar dari rumah sakit jiwa ya? Halu. Trauma masa kecilnya anak ini jadi halu kemana-mana. Aduh, kesian banget. The people in the photo were my real parent. Oh, itu orang tua asli mereka. Because I was too young and understand, but now I understand. Belakang kan? Yah, elah. Banyak lagi manekinnya. Di gelap dia kayak ketawa yang di gelap. Nah, itu kan. Waduh, guys. Entar ya, siapa tahu kita bisa ngambil sesuatu dari manekinnya. Gak bisa. Ada something clue enggak? Something clue enggak saya Angel? Badut, jangan ketawa terus, badut. Where should I go? Okay, saya Angel. Oh, ini ada catatan. Ada catatan. Okay, bener. Oh, ini cluenya. The red sun lights up the path. Okay, white. Ini he will I will find out. Okay. Hey, a woman this one be strong. Why woman. Okay. Oh, kita harus ingat-ingat, guys. Ini di sini ada the sun, ada tandanya, ada cluenya, terus ada angka 1. Oh, oke. Ini 1, oke, 2. Oh, ini ada cluenya. 1, mana 1? 1 dulu tadi sun. Sun. Bukan. Eh, bukan, Kak. Jangan diklik berarti. Oh. Sun-nya yang ini. Sun-nya beda. Nomor 1. Cari. Di zoom. Kayaknya yang ini deh. Oh, ini. Oh iya, yang kuning. Gak mau. Zoom, coba kak ke belakang. Ini nih, the sun, bukan? Iya, ini kan. Oh, kita mungkin harus dari deket dulu kayaknya ya. 9. Ah! The red sun, oh. Yang merah. The red sun. Oh, yang ini. Nah, itu. Nah. Oke, nah. The red sun. Oke, 2. Light up the path. Oke, tanda salib 2. Tanda salib. Oh, ini. 2. Oke, tanda 3, guys. Tanda 3. Oh, ini. Warnanya apa, Kak? Oh, ini nih. Hitam. Okay, a woman blue dress. Okay, 4. Okay, tandanya dia kayak ini mama 4. Okay, bener. 4. Whisper will be the white. Okay, lights. Okay, tanda salib 5. Buru-buru, tanda salib 5. Oh, ini dia. Lah, kok enggak mau? Tanda salib 5. Mana tanda salib ya? Ini nih harusnya nih. Tuh. Ini ada satu lagi nih di belakang ini nih. Dari kiri coba, Kak. Ada ke kiri dikit. Nah, ini nih. Yang ini nih. Yang di tengah gimana nih? Bukan ya? Bukan. Ini nih harusnya nih. Badannya enggak sih yang dipijit? Di badan nih. Oh iya, badan nih bener, Man. 5. Oke, tanda segitiga ke bawah. Oh, ini dia sayang Angel. Oke, dari sini. Oke, 5 ke bawah dan tulis. Oke, tanda ini. Oh, ini dia nih.
Ada ibu kita guys, ada ibu kita guys. 5, oke, 7, 7, oke, itu yang bintang ini sih. Bener. Bintang itu. Oh, terakhir, terakhir, udah ini terakhir, terakhir, terakhir. Huh. Ada yang tidur kah itu, Kak? Bener. Oh, dia kali ini, Kak. Halu, halu, halu. Iya, dia lagi tidur, lagi mimpi kayaknya. Iya. Aduh, kesian banget ya. Aduh. Wow. Kita kayak, oh ini yang dibilang. Kita dibilang kan tadi ada janji sama psikiatis ya. Sama psikiater. Oke. Oh, ini nih. Dia ceritanya Peter from a early age my oh, dari masih muda kehidupan saya tuh seperti mimpi buruk ya. Setelah ibu saya menghilang, do you still have a nightmare? Kata dokternya, kamu masih mimpi buruk. At the shelter and my nightmare. Okay, the shelter I couldn't stop thinking that I had kid. Oh, ternyata dia yang membunuh ibunya tadi ya, makanya ngumpetin jasadnya dan saya hidup dalam kesakitan. Apa rasa bersalah ini menghantui saya seumur hidup saya dan sekarang saya menemukan jalan untuk keluar dari ini semua. How did you know that? Okay, kata dokternya, dari mana lu tahu itu? Peter, today after all this year, I went astral again. I saw everything that happened to me at that time. Okay, setelah sekian tahun, ternyata terjadi lagi nih yang serem-serem. Is that where you meet her and what happened next? Okay, kata dokternya, I was concerned her and overcome tears. I realized that it when I was a child, I saved my life. Ya, balik lagi dong. Dia kira udah selesai ini semua, sayang Angel, ternyata belum.